Hello, Assalamualaikum, Min. Hello, Waalaikumsalam. Ada kat mana tu? Dan ada kat rumah ni, ha. Oh, dekat rumah ni hari dah sampai dah ni. Dekat belakang ni dia tulis Masjid Qariah Kampung Nuri. Oh, dekat simpang 3 tu kau. Iya, betul. Kau tunggu situ je, kejap lagi dia datang ambil. Ah, okey okey okey. Assalamualaikum. Minta maaflah tadi saya dah sampai dekat kampung kawan saya ni. Tapi tak apa, saya nak ucapkan selamat menonton Jalan-Jalan Ramadan bersama saya Haris Salif. Hari ini saya dekat satu kampung yang sangat-sangat menarik, tapi kita tak nak cerita pasal ini. Sebelum ni saya dah pergi ke Selangor dan kali ini saya berada di Kampung Nuri Johor Negeri Sembilan. Aden dah call kawan Aden, nak tunggu dia sampai pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kau dah tunggu sini? Eh, lama jugalah, beberapa minit kat sini, Min. Mana ni, Min? Hari ni. Okey, hari ni dia nak bawa kau pusing-pusing kampung ni, lepas tu tunjuk tompet-tompet yang menariklah kat sini. Oh, tompet-tompet yang menarik. Kita nak pergi naik apa? Naik motor. Naik motor. Naik motor, betul. Naik helmet untuk kau. Cantiklah. Kita tengok apa dia nak buat kat sini. Muah gitu. Dah ya? Dah. Jadi inilah dia kawan Haris, nama dia Amin. Dia orang kampung Nuri dekat Johor ni. Amin, ceritakan sikitlah apa aktiviti selalunya kalau bulan-bulan puasa ni kita dah tak boleh pergi makan apa semua. Kita buat apa lagi kan? Kita memancing. Yang uniknya bila kita memancing kat sini, saya dapat pengalaman baru mancing air ni yang dekat depan ni, air daripada bukit. Betul tak, Min? Betul. Itu yang menarik dia. Bila air daripada bukit ni, dia punya ikan pun kalau kita goreng ke apa, sedap, Min. Memang rasa dia soga lah, ikan soga. Ikan soga lah nama dia. Jadi, kejap lagi kita tengoklah ikan yang terakhir ke apa ni kita dapat. Lepas tu kita dah boleh... Rasa macam dah dapat ikan dah ni? Dah dapat dah. Cuba tarik. Ikan yang terakhir kita. Alhamdulillah. Ikan koli. Ikan koli. Ikan koli. Okay, Min, boleh buka, kita masukkan. Lepas ni kita nak buat apa, Min? Lepas ni kita masak ikan yang kita dapat ni. Ada berapa ekor dah tu? Satu, dua. Ada dua. Dua ekor. Cukup lagi satu je. Kita tahu masak. Kita masak untuk juadah berbuka malam ni. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masak lumak cili api. Alhamdulillah. Kami berdua tadi lepas dia dah pergi mancing tu, sampai dia dekat rumah keluarga Amin ni, hujan pun lebat, selebat-lebatnya. Tapi tak apalah, kita dah sampai kat sini. Cuma nak tanya, mana ikan yang kita mancing tadi ni? Ikan yang kita mancing tadi, kita simpanlah sebab ibu dia pun dah masak lauk ayam. So, nantikan banyak-banyak lauk pula. Betul. Kita biar sederhana. Cik, nak tanya, selain ayam apa ni, masak lumak cili api ni, ada lauk lain lagi ke? Sebuatlah apa yang saya campur. Sekejap tengoknya. Saya sebenarnya tak sabar nak rasa ayam masak lumak cili api ni. Ya ke? Ya. Ni masak lumak cili api ni, kau tahan bodeh tak ni? Kedek kalau nak gobar pasal bodeh ni. Betul cik saya cakap macam tu? Betul. Okey lah, tak apalah. Sekarang ni kita pun dah siap ke cik? Lalu tu? Dah siap. Apa Min? Kita buat kerja, kita kemas-kemas dulu lah depan. Jom. Yang ni, kita buat makan dengan mangkuk. Ah,
Okey, di Negeri Sembilan ni memang masakan kebiasaan buka puasa kita memang masak lemak cili api. Kadang-kadang kita masak ayam masak lemak, daging salai masak lemak cili api, ikan pun boleh masak lemak cili api. Itu memang kebiasaan makanan yang podeh-podeh lah Negeri Sembilan ni. Dia tak ada, tak ada yang tak podeh, mesti ada nak podeh. Dan makanan ni kegemaran Amin ni, oh, mak ayah masak tu. Setiap kali dia ada, mesti nak masak ayam masak lemak cili api. Makanan dah pun ada dekat tangan kita orang berdua. Cuma itulah saya tadi tanya juga, Amin ni nak bawa pergi mana? Kita nak pergi mana ni bawa makanan ni? Kita nak hantar dekat semua orang kampung lah makanan-makanan ni sebab biasa time kosong yang kita orang bertukar-tukar makanan. Oh, memang adat macam tu? Memang adat orang kampung ni. Nasib baiklah tengok cuaca pun alhamdulillah dah panas. Tadi hujan lebat kan? Betul. Sekarang ni kita nak mula dengan rumah yang mana dulu? Kita mula dengan rumah yang doket dululah. Yang doket dulu? Yang doket dulu. Jom, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sikit juadah untuk buka. Macam biasa yang kita buat itulah. Ya. Ini banyak terima kasihlah. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah dapat dah kita. Jadi sama buka puasa, Cik. Jom kita nak pergi rumah yang kedua pula ni. Saya rumah yang kedua pula ada lagi nak bagi. Kejap jumpa lagi eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lagi rumah? Sana ke sini? Sana boleh. Ini rumah siapa ni? Rumah puan orang kampung panggil Pak Amar. Assalamualaikum. Okey, ini cik ada sikit juadah untuk buka puasa nanti. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Selalu kalau kita pergi rumah ke rumah ni berapa banyak rumah selalunya? Ikutlah. Tak ada macam sehari dalam 10 biji rumah kalau lebih kurang macam tu. Dah siap dah. Okey. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat buka. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita nak pergi rumah mana pula, Mai? Ni rumah Tok Imam kita. Rumah Tok Imam. Wajib ni kita pergi. Nanti apa dikata eh pula. Iyalah, macam tak manis pula. Yang ni rumah dia. Ni rumah. Bagi salam dululah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada untuk Imam kita. Ni ada sikit jamuan juadah untuk berbuka puasa nanti. Untuk Tok Imam dengan keluarga lah. Alhamdulillah. Tak sampai kuih ni. Puasa ni. Siapa buat ni, Min? Ni kita orang bersama dengan mak lah. Kau tunggu jap Okey, boleh. Dan pun ada ya untuk bosa betul bokeh ni. Balik. Macam ni tu Imam. Insya-Allah. Kebetulan. Nampak ramai-ramai kat dalam tu ada kenduri ke? Bukan kenduri ni apa? Kawan-kawan orang rumah datang untuk bertadarus. Betul. Jadi adalah dia orang baca Quran, bertadarus kan. Bulan Ramadan ni menunggu nak buka apa jadi. Jadi nak buka dah. Jadi kita pun nak balik dah. Amak berbuka Tok Imam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Kampung Nuri ini pertukaran juadah berbuka puasa masih berlangsung, masih berjalan. Alhamdulillah. Dan benda ini dah berlaku sejak saya kecil lagi. Saya ingat dulu mak saya selalu suruh pergi hantar juadah puasa ni ke rumah tu, rumah ni, macam-macam rumah. Selera kita ni semacam yang bulan puasa ni. Jadi bila ada je macam-macam juadah ni, sedap sikitlah buka puasa kan.
Alhamdulillah rezeki hari ini Haris dapat buka puasa dengan keluarga Amin. Ada ayah, ada omak dan juga adik kecil ni. Jadi kita nak makan sama-sama sekejap lagi. Juadah pun dah terhidang. Kita ada apa ni maknya? Ayam masak lomak cili api. Saya campur. Karipap ni tadi saya dengan Amin dah pergi tukar juadah. Jadi dapat karipap yang biasa dan juga karipap berwarna. Betul tak Amin? Betul betul. Sekarang ni azan pun dah berkumandang. Jadi kita nak berbuka puasa lah eh. Boleh Amin? Baca doa Amin. Okey boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika atona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ambil. Saya ambil ni. Pakcik, orang Nogori kalau makan memang podah-podah lah. Ha, memang. Memang orang Sundan masak kalau makan untuk puasa tu memang kena podah. Kena podah ah. Kena podah. Baru rasa Nogori tu. Baru rasa Nogori. Rasa tengok macam mana masak lomak. Ini dah rasa lah kan, bukan dia ni. Dah selalu dah rasa. Selalu dah rasa lah. Yang kaki ayam ni, fuh. Memang nampak terliur tadi masa Acik tengah masak tadi kan. Saya dah terliur dah. Jomlah kita makan sama-sama. Dah panas lagi. Betul lah. Dia punya pedas tu memang rasa eh. Bila dah makan. Min, kau makan pedas tak Min? Makan. Makan. Adan pun makan pedas juga. Saya sebenarnya nak belajar bahasa Nogori dengan Min. Tapi dia tak nak ajar. Malam ni kita buat apa Min? Malam ni lepas habis makan ni kita mandi siap-siap lah. Pergi masjid. Solat maghrib dengan isyak sekali dengan tarawih kat sana. Mungkin lepas tu ada sikit moreh. Oh, buat moreh sekali Memang selalu buat macam tu lah. Ha, memang kebiasaan bulan Ramadan memang buat macam tu lah. Tak tahu lah apa aktiviti malam ni. Kita tengok je lah. Ada nak makan dulu eh. Oh, Alhamdulillah, saya dan juga Amin, kita dah habis terawih. Lepas tu kita buat tahlil sekali kan. Lepas ni kita nak buat apa pula Amin? Lepas ni ada jamuan sikit. Orang sini panggil moreh lah. Moreh? Kau kan suka makan. Lepas ni ada sikit moreh. Bukan dekat sini, dekat luar. Dekat depan tu lah. Suka makan? Moh lah kita moreh eh. Moh kita moreh. Seronok dia. Menu moreh kita malam ni ada mi goreng, lepas tu ada ni kuih yang paling famous dekat Johor ni. Nama dia kuih apa? Apam Johor. Apam Johor. Yang dibalut dengan daun rambai. Yang ni yang paling istimewa kat sini. Tapi itulah, perut pun dah kenyang, mata pun dah macam susah nak buka, rasa mengantuk je kan. Min, lepas ni dah boleh balik tidur ke ataupun kita ada aktiviti lain-lain lagi? Kita ada lagi satu aktiviti yang paling luar biasa orang kampung ni, Bek. Benda apa tu? Tunggulah pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa set jam ya. Pukul 4 pagi? Aktiviti tu sebelum sahur. Sebelum sahur? Pukul 4? Okey, baik-baik. And then ada sini pukul 4 nanti.
Kita di penduduk di Kampung Nuri ini, kita melakukan solat isyak berjemaah. Jadi selepas kita dah solat isyak tadi, kita macam biasa lah, bulan puasa kan, solat tarawih. Selesainya tarawih, kebiasaan penduduk kita, penduduk kampung untuk buat tahlil. Kita dah buat itu semua, makan kena ada kan, kita kena moreh. Jadi moreh tu dah kita makan, ada yang bawa daripada rumah, ada yang beli di bazar, bazar Ramadan, dan ada juga yang sponsor, ada yang sedekah. Kita nak pergi mana ni, Min? Pojok orang untuk sahur. Tengah-tengah kaki ni. Okey. Inilah dia, pukul 4 pagi, kejut orang sahur. Memang sangat-sangat sesuai. Kalau orang yang macam saya, kalau bunyi horn yang pin-pin sikit-sikit je memang tak boleh bangun. Macam ni memang boleh bangun. Jadi dekat sini memang tiap-tiap kali bulan puasa akan buat macam tu, Amin? Ah, memang setiap hari kita orang buat macam tu. Oh, kena bangun pagi-pagi lah. Ah. Oh, dengan kawan-kawan semua. Ah. Oh, memang meriah lah. Okey, rumah yang kedua pula. Hoi, daripada mengantuk tadi, dah bunyi horn dekat tepi telinga ni, terus jadi macam apa itu mengantuk? Kita dah berjagalah pukul 4 pagi. Okey, ni rumah kedua, rumah ketiga pula. Rumah ketiga kat mana? Rumah ketiga. Sahur, sahur. Okay, jadi bila kita buat benda ni, kita rasa riang hati kan. Sebab benda ni kita buat setahun sekali ya. Bulan puasa ya. Jadi bila kita dah dapat buat benda ni, kita dapat eratkan lagi hubungan dengan kawan-kawan kan. Jadi lepas kita buat benda ni, dah bagi kojok orang sahur semua ni, lepas tu kita boleh balik rumah, kita boleh sahur dengan family pula. Gitulah. Sahur, 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 sahur. Kita dah pun sampai ke rumah yang terakhir. Ada banyak juga rumah yang kita dah pergi, Amin. Dah pergi kejut sahur. Sebelum kita orang sahur, kita orang kejutkan dulu orang bangun sahur. Ini satu benda yang baru. Kalau macam Haris kat KL, memang dah tak ada dah benda-benda ni tau. Tapi bila dekat kampung sini baru kita dapat. Apa orang kata macam adat mengejut time sahur tu kan. Tradisi orang kampung ni dia lain sikit. Dia tak macam dulu-dulu. Dia orang bunyi-bunyikan horn-horn motor, mengejutkan orang sahur dan menjadi cakap sahur, sahur, sahur. Itu yang aku unikkan Kampung Nuri ni. Pagi, Min. Kita dah pergi kolam pancing. Betul. Dah dapat ikan. Lepas tu kita buat apa lagi ya? Kita sediakan makanan untuk berbuka. Ya, betul. Lepas tu kita bertukar juadah. Kita pergi hantar dekat rumah-rumah orang lain. Dan kita dah berbuka, dah terawih, dah buat tahlil, dah macam-macam lah. Dah moreh apa semua. Moreh dan yang terakhir ni, kami berdua. Kita dah kejutkan orang bangun untuk sahur. Jadi terima kasih, Amin, sebab sudi bawa jalan-jalan pusing kampung, tunjuk macam mana cara korang semua sambut Ramadan. Kita dah kejut orang kita pula lah nak bersahur kan. Orang semua dah bangun. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, Jalan-Jalan Ramadan bersama saya, Haris Alif. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Jom kita pergi sahur. Boleh dah, jom. Saya sebagai pengerusi masjid mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya yang tak lama lagi.